Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas lanjutan dari video kemarin teman-teman yang saya buat. Nah jadi di sini karena udah lengkap banget untuk event promo diamond dan bisa kalian beli apa aja di promo diamond kali ini tanggal 28 April nanti. Sebelum kita masuk ke inti video dan pembahasannya, buat kalian yang belum top up diamond murah terpercaya, langsung aja kalian cek di deskripsi video saya dan begini cara top up diamondsnya. Oke teman-teman, jadi cara top up diamond di Geek Store itu mudah banget teman-teman, yaitu kalian tinggal search aja Instagramnya dia di Geek Store. Selanjutnya kalian di sini juga bisa pilih diamond yang kalian mau. Di sini tuh lengkap banget, ada PUBG, Domino, Free Fire, Air Nova, Legend Genshin Impact dan lengkap banget lah pokoknya teman-temannya kalau kalian mau top up diamond di sini tuh. Oke, jadi selanjutnya kalau misalkan kalian mau top up diamond, klik aja menu itu teman-temannya, nanti bakal ada di situ 86 diamond cuman 22.000 dan 257 diamond cuman Rp63.000. Di sini murah banget teman-teman, cara top up-nya mudah banget. Kalian tinggal follow dulu ya teman-temannya Geek Store-nya, silahkan follow. Kalian langsung aja klik link di situ, nanti kalian bakal diarahkan ke menu WhatsApp teman-teman ya. Diamond yang kalian mau berapa, langsung aja gas top up dan langsung via pembayarannya di sini teman-teman ya, dan kalian langsung TP dan kirim buktinya. Jadi mudah banget cara top up di Geek Store. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita masuk ke menu backpack. Jika promo diamond kalian seperti saya sekarang masih ada 600, jadi nantinya contohnya nih tanggal sampai tanggal 28 itu promo diamond kalian ada 600 ya misalkan ya ini ya. Nah jadi kita bakal coba cek di menu shop ya. Oke, yang pertama bundle one bisa kalian beli dengan harga 169 diamond. Nah jadi kalau misalkan itu kan posisi promo diamond saya cuman ada 600, gimana kalau promo diamond saya itu ada 1000 atau ada 1400 atau ada 1000 lebih gitu teman-teman ya, bisa beli bundle one ini harganya 1 diamond. Dan kalian bisa beli bundle one ini, ya ini keren banget sih custom actionnya teman-teman ya. Pada tanggal ini saya di posisi pada tanggal 30 ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan kalian mau beli skin one doang itu diskon juga teman-temannya menjadi 29 diamond. Oke, selanjutnya jadi kita untuk ngebahas tentang recall dulu teman-teman ya. Jadi di mana di sini recall ini bisa kalian beli nantinya dengan harga 1 diamond. Nah, jadi di sini ada recall yang namanya dashing chat teman-temannya dengan harga 1 diamond. Ternyata recall cetas-cetas tidak dijual lagi di menu shop untuk 515 tahun 2022. Karena ya recall cetas-cetas biasanya dijual pada 11/11 crazy sale nanti teman-temannya pada tanggal 11 bulan 11. Jadi untuk 515 kemungkinan tidak bakal dijual di original server. Oke. Oke, selanjutnya di mini di mana di sini kalian juga bisa beli emote ya teman-temannya dengan harga 1 diamond. Di sini jadi kalau misalkan kalian mau beli emote itu harus bundle ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian beli emote RRQ dan lain-lain itu tidak bisa. Oke, jadi selanjutnya di mana di sini kita bahas tentang skin link yang bakal hadir tanggal 23 April di original server, dan kalian bisa beli skin link ini dengan harga 1 diamonds nanti, yaitu pada tanggal 28 April. Nah, jadi di sini promo diamond saya ada 600 dan bundle link bisa kita beli dengan harga 169 diamond. Ya, kalian minimal bisa top up diamond 200 lah teman-teman ya. Kalau misalkan promo diamond kalian di 1000, ya kalian top up cuman 5 diamond doang, itu 3000 perak kalau nggak salah teman-teman ya. Oke, jadi selanjutnya di mana di sini juga ada bundle in. Kenapa bundle ini bisa mahal ya teman-teman ya? Nggak tahu kenapa nih. Apakah memang saya tidak punya hero-nya mungkin ya teman-teman ya? Atau memang benar-benar bundle ini tidak diskon atau gimana ya? Jadi sebenarnya sih Yin itu pada rilis pada tanggal 30 dan diskonnya diskon 60% 65% kalau si Link, diskon 90% sama si Wanwan juga diskonnya sampai 97% teman-teman ya. Dan ternyata memang Yin diskonnya kecil ya. Oke, selanjutnya di mana di sini kita bisa beli juga ada dua rekal yang muntun dijual di event ini teman-temannya dengan harga 1 diamond, yaitu ada rekal salju ya ini ya, sale of internal flower salju ya. Ini recall menurut saya nanti kita gacha, kalian bisa komen di bawah gacha atau tidak nih menggunakan promo diamond. Kalau kalian pengen nanti saya bakal gacha di next video teman-teman ya. Kalau memang pengen nih kita gacha ya.
Oke, jadi selanjutnya kita ke menu skin. Oke, untuk dipastikan ya, ini pasti kalian bisa beli dengan harga 1 diamond untuk skin normal. Skin elite udah pasti bisa beli 1 diamond. Selanjutnya di sini kita coba kita bahas ya teman-temannya semuanya ya. Spesial udah pasti dipastikan kita bisa beli dengan harga 1 diamond. Ini banyak banget ya, kita kalau misalkan suruh pilih 1 diamond pilih 10 aja gitu kan. Waduh, buset dah. Oke, untuk skin Wanwan harga 29 diamond, skin Roger 74 diamond karena ya semuanya diskon epic itu berapa diamond ya? 25% gitu teman-temannya kalau nggak salah ya, 25%. Jadi 25% plus ada promo diamond kita ya. Total di sini kan promo diamond saya 600 tuh. Cuman kan diskon. Cuman nih yang nanya, "Bang, kenapa kok skin epic yang limited tidak murah gitu kan?" Contohnya ini ya. Cuman 899 diamond. Jadi diskon 67% itu dari promo diamond kita, teman-teman ya. Jadi dari diskon dari montunnya untuk skin epic limited itu tidak didiskon ya. Tidak diskon sama sekali, seperti Roger, Kari itu tidak diskon sama sekali untuk skin epic limitednya, teman-teman ya. Jadi kita bisa beli skin limited ini mungkin lebih mahal nantinya. Kalau promo diamond kita ada 1000 ya, mungkin kita bisa beli dengan harga 1 diamond. Minimal ya 1000 ya, karena kan promo diamond saya di sini tuh ada 600 ya, 899 900 diamond lah, 900 promo diamond lah kalian kumpulin ya. Skin Dayrod juga bisa tidak diskon juga nih teman-teman ya. Skin mahal-mahal itu muntun tidak ngediskonin. Oke, Bang, apakah promo diamond bisa di gift skin? Di sini kita coba ya teman-teman ya. Oke, tidak bisa di gift skin. Cuman untuk diskon gift ke teman itu ada diskon ya. 6 berapa persen nih? Diskon 55% teman-teman, ada 45% juga untuk diskon nge-gift skin ya. Bang, apakah skin epic diskon juga? Kita bakal coba cek ya. Elite ya, elite diskon. Tuh, bisa kirim ya. Diskon selanjutnya juga siapa lagi nih? Apakah epic diskon? Kita coba cek ya untuk pengiriman nih, pengiriman ke teman. Epic diskon menjadi 674 diamond ya. Contoh di sini kita kirim harganya 674 diamond. Minta skin juga di sini kalian bisa minta ke teman kalian. Selanjutnya cuman tidak bisa menggunakan promo diamond ya, ingat ya. Painted skin kalian bisa beli dengan promo diamond kah? Oh, belum. Di sini kita coba ya, minta painted skin, minta hero. Di sini gift ya. Proses gift ya, ini untuk gift item. Semuanya kalian bisa itu ya, cuman tidak bisa menggunakan promo diamond. Upgrade skin. Upgrade skin apakah bisa pakai promo diamond? Kita cek ya. Upgrade ini bisa pakai promo diamond untuk upgrade skin. Upgrade skin ya, kita bisa menggunakan promo diamond. Oke, painted skin apakah bisa dibeli dengan diamond? Bisa ya teman-teman ya. Di sini bisa kalian lihat gunakan diamond, gunakan promo diamond. Selanjutnya juga sacred statue. Oh, sacred statue kayaknya enggak deh. Tidak ada yang bisa dibeli ya. Itu coba contoh ini yang jilong ya. Oh, enggak ada promo diamond. Oke, selanjutnya juga di fraps kita di emote ya. Di menu archet ya, archet. Contohnya di sini ada diskon enggak sih? Enggak ya, enggak ada di teman-temannya seperti kayak gini. Apakah bisa dibeli dengan promo diamond? Oke. Promo diamond bisa nih. Jadi dengan harga 1 diamond untuk archet ya. Archet juga bisa kalian beli skinnya, apakah bisa beli skinnya? Aduh, bentar. Kita beli contoh ya. Ini bisa beli menggunakan promo diamond. Gunakan promo diamond 1 diamond ya. Jadi skin archet juga bisa ya teman-teman ya. Commander skin tuh bisa kalian lihat di sini, ada bisa kalian beli ya teman-teman ya. Untuk itu ya, untuk emote ya, kita emote ya. Tadi kita bakal bahas emote teman-teman ya. Jadi kalian bisa beli emote ini dengan bundle sendiri. Jadi kalau misalkan kalian belinya itu seperti RRQ itu tidak bisa teman-teman ya, menggunakan promo diamond seperti yang Nice Tree dan kayak gini tuh tidak bisa ya teman-teman menggunakan promo diamond. Kalian itu harus beli bundlenya dari emote ini teman-teman ya. Nah, jadi itu sekarang udah lengkap ya teman-teman ya, untuk pembahasan tentang promo diamond 515 yang bakal hadir nanti tanggal 28. Dan siap-siap aja kalian beli skin dengan harga 1 diamond. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye.